bukan Pak Pakin lah. Pak Pakin tu, saya sebab tu dia nak parking tapi saya tak benarkan. Saya tu masuk tempat parking dan buka kan. Lepas tu dia juga nak pergi beli tiket. Saya pun tak apalah, saya bagilah kan. Bila lepas tu jadi kelama-laman dia tak turun juga nak beli tiket. Saya pun tanya lagi kan. Cik, kalau cik nak beli tiket, pergilah kan. Kalau cik nak lama, pergi tempat parking kan. Dia marah-marah kali kedua kan. Dia pun tak apalah, dia kan nak beli tiket juga. Lepas tu kali ketiga, dia cakap dah lama kan. Dia bertanya lagi. Lepas tu, eh kalau lama cik, cik kena buat parking cik. Sini tak boleh parking saya kan. Lepas tu dia maki-maki saya. Dia kata saya bodoh, tak guna semua lah. Dia kata gancang dayu kan. Lepas tu saya jumpa lelaki kan. Lelaki dia cakap, adik nak minta maaf lah kan. Dia nak minta maaf, tunggu keluar lah. Mungkin saya pun terkasar apa-apa kan. Bini ni tetap rakam gambar saya dan berkata macam-macam yang berkata. Dia tak berterima lah. Lepas tu saya tak nak ambil gambar saya kan. Dia tepi lah gambar tu. Lepas tu dia keluar, dia tenang saya. Laki dia tolak saya. Kena dia tenang? Kena. Kena ke mana? Tak cukup. Bakar saya. Pasal sini ada CCTV kan. Bila polis lah tengok, bos saya tengok, semua orang tengok. Memang benar betul bini dia tolak, tenang saya. Suami dia tenang saya. Dia report polis lah? Dah report lah. Dia dapat report. Dia pun dapat report. Kan ni saya tunggu jaga dia lah. Ada terjejas apa-apa tak? Maksudnya jalan susah ke tak ada? Tak ada lah. Senak-senak kejap lah orang kata kan. Pakcik, Mak Yu memang tengok saja. Dia pun tenang pakcik sekali ke macam mana? Ya? Dia pun tenang pakcik sekali? Tak ada. Dia tolak saya. Mak Yu tolak? Mak Yu tolak. Padahal tengok sana CCTV lah. Eh, pakcik tak tahu. Dia orang maksudnya itu isteri Mak Yu, hanya tak tahu lah. Saya tak tahu langsung sebenarnya. Saya tak tahu. Tapi pakcik kenal lah Mak Yu tu. Saya tak kenal juga. Mula dia cerita dia nak parking. Nah, ni kerabat ni. Kereta kerabat. Dia tunjuk cerita kan. Oh, dia kereta kerabat? Empat dia tiga. Ni kerabat ni, kerabat. Dia pun tak kisahlah kan. Bukan saya. Orang awal pun saya kadang-kadang saya bagi masa juga kan. Nak cerita, bank ke apa kan. Dan macam tu lah. Lama-lama tu dia tak keluar kan nak pergi tiket. Saya pun tanya. Itu yang masalah tau. Yang parking tu dia seorang je lah. Yang isteri dia. Masa tu dia memang seorang. Yang tempat yang tak benar. Area mana cik? Area mana? Belah sana. Yang teksi tu biru tu belah sana. Lepas tu memang tak benar lah. Parking kan. Lepas hari ni masih tahu tak yang dalam Facebook dia, dia dah ada panggil. Saya tak tahulah siapa yang dia panggil anjing tu. Sama ada pakcik ke atau syarikat orang-orang kat sini ke. Itu saya tak tahu. Tapi lepas tu memang ramai tak geng-geng macamnya orang-orang yang dekat juga yang sama dengan pakcik kat sini? Ada? Tak ada. Pakcik dengan dia je lah? Pakcik seorang masa tu. Lepas tu barulah ada dua orang, tiga orang nak selesai masalah tu kan. Berapa ramai, berapa lama ke kan video macam tu? Dalam 20 minit. Video tu sebenarnya part yang dia marah je lah. Yang hujung-hujung start kesalahan dia kat video. Yang salah dia mula dia maki saya pun dia tak masuk kan. Dalam CCTV ni adalah yang gambar dia tenang saya. Bila pakcik kenal yang suami dia tu Nur Syarul Idlan Talaha Mak Yu tu? Bila pakcik tahu? Siapa bagi tahu? Saya pernah dengar dari orang lah kan. Itu pemain bola tu dekat kan. Itu kan cerita tu. So pakcik ada rasa bersalah ke ataupun memang salah dia tu betik? Pada pakcik lah. Kalau saya menjalankan tugas. Saya menjalankan tugas. Mungkin bila dia kasarkan saya, saya pun mula diam. Saya bagi orang tua kan. Bila tempat yang tak boleh, dia dekat boleh. Susah juga kan. Lama-lama dia marah-marah saya tak tahan juga kan. Lepas dia boleh kata dia layu, yang tak guna. Siapa yang tak marah apa tak? Itu pun saya marah juga kan. Pakcik dulu bekas polis eh? Tak ada. Askar pun tak? Tak ada. Saya pun bukan orang senang kan. Kita bukan tidak kejegat ni kan. Pakcik berapa lama ya kerja kat sini? 9 bulan. 9 bulan. Ni first time lah pakcik terlibat dengan... Pertama kali lah. Jadi ada tak yang ada wartawan lain datang jumpa pakcik hari ni? Tadi ada metro dia. Metro eh? Pihak majikan sana? Tak ada. Majikan itu dia ada main barang ambil lawyer lah. Dengan cerita macam tu. Mereka cuma nak tunggu dengan pihak perempuan dia macam mana. Dia tenang kan memang kuat lah? Tak kuat lah. Tapi kena segak lagi lah. Senang kan kalau tak, walau tak kuat kan. Tapi pakcik tak ada melawan lah? Tak melawan. Tapi yang dalam video tu kita nampak yang last tu macam pakcik dapat pukul dia ke tak yang dekat tingkap tu? Saya tepis kamera macam Nas dia tu kan. Saya tepis kamera tu. Bukan saya pukul dia, tak ada apa pun. Dia keluar kereta tu, tu macam tenang saya. Yang dia dakwa kereta kerabat tu, kerabat mana lambang ni? Itulah saya pun tak tengok. Tapi dia dekat kerabat kan. Saya pun tak kisahlah kan.
Lepas tu saya cakap nak beli tiket pergi lah. So tak tahulah kerabat mana tu. Tak tahu. Jadi apa pesanan pakcik kalau maksudnya pada dia orang, dia lah maksudnya selepas dah kejadian kan? Maksudnya adakah tunggu kes polis, jumpa mahkamah ataupun? Saya sebelum tu saya beritahu kat bos saya lah, kalau boleh tak payahlah nak suruh dia sama-sama saya juga. Orang senang, saya pun kerja dekat sini kan. Taman puan saya pun ada, saya dekat dapur, bukan orang kaya kan. Lepas tu, kat polis pun, kat polis ni ambil temen Tuan Isyak pun, saya pun cakap tu, Tuan kalau boleh beritahu kat dia, tak payahlah nak sama-sama, saya bukan orang senang kan. Orang susah, saya pun kerja dekat sini kan. Pakcik, apa yang pakcik boleh kata macam orang pandang rendah dengan kerja sebagai pegawai keselamatan ni kan? Apa macam pakcik punya nasihatlah kepada orang yang macam pandang rendah dengan kerja pegawai keselamatan yang menjalankan tugas saja? Ya, macam saya ni mesti menjalankan tugas saya. Ya. Bila saya menjalankan tugas saya, macam dia rendah-rendah dengan saya kan? Itu yang jadi saya ni pun ni orang pun orang nak pagi ngapa kan saya pagi lah kan. Cik anak berapa orang? Ya? Anak berapa orang? Lima. Lima. Okey.